Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa Saudaraku Bahaiyah atau disebut agama Baha'i sebetulnya dulu berangkat daripada sebuah sekte namanya Al Babiah. Satu sekte yang muncul di Iran di bawah pendirinya Muhammad Ali yang dijuluki dengan Babullah, seorang yang lahir di Shiraz di Iran tahun 1819 Masehi. Muhammad Ali al-Babiyah ini mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi pada awalnya begitu. Kemudian lambat laun Memproklamirkan dirinya sebagai nabi dan rasul, bahkan membawa kitab suci namanya Al-Bayan, sebagai kitab yang mengamendemen kata dia, isi taurat, perjanjian lama, dan injil, peribaharu, bahkan isi Al-Quran, sampai pada akhir kehidupannya mengaku dirinya sebagai nabi Isa. Bahkan pada terakhir sebelum akhir hayat, mengaku dirinya sebagai tuhan. Setelah dia mati, maka sebelum dia meninggal dunia, Muhammad Ali Al-Babiah ini pernah menyatakan bahwa nanti akan ada orang yang bergelar Bahaullah. Dia adalah pembawa keselamatan. Akhirnya Muhammad Ali al-Babiah ini ditangkap oleh para ulama. Dipenjara oleh penguasa kala itu di Tabriz di Iran. Pada tanggal 9 Juli tahun 1850, dia mati. Akhirnya, sesudah dia mati, muncullah aliran baru dari aliran sesat al-Babiah. Ini namanya al-Bahaiyah, yaitu satu sektor dari pengikut Mirza Hussein Ali yang populer dengan nama Bahaullah. Seorang manusia yang lahir di Mazindran tahun 1223 Hijriah. Sebagaimana dulunya asalnya bahaiyah itu adalah babiah. Kemudian sesudah babiah ini mengaku jadi Tuhan, maka bahaiyah yakni bahaullah atau Mirza Husain Ali mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, sebagai Nabi, sebagai Rasul, dan sebagai Tuhan. Ketika dia mati, maka diteruskan oleh pengikutnya, namanya Abdul Baha, dan mulai saat itu disembah Abdul Baha sebagai khalifah daripada bahaya sesudah mati daripada bahaya atau Abdul Baha belakangan ini sekte Bahaya itu dalam berbicara agama adalah mengikuti fatwa balai keadilan sedunia namanya. Yang akhirnya pendiri sekte Bahaya ini dibunuh pada tahun 1309 Hijriah atau 1892 Masehi di kota Uka atau disebut akre di Israel, ini bahaya ini sebagai turunan daripada sekte Babia memiliki ajaran yang sesat menyesatkan, di antaranya kesesatannya bahwa wahyu, perut, penafsiran yang jelas yang tidak bisa ditafsiri wahyu itu kecuali oleh Babullah atau Mirza Muhammad Ali dari sekte Babiah dan tidak bisa ditafsiri kecuali oleh Baha'ullah, pendiri Baha'iyah. Selain itu wahyu tidak bisa. Kedua, Bahaya mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, sampai pada akhirnya mengaku menjadi Rasul, dan Jibril datang kepada dia berkali-kali, yang pada akhirnya mengaku menjadi Tuhan, dan menyuruh manusia semuanya menyembah kepada dia. Yang ketiga adalah mengingkari kemukjizatan para nabi, kebangkitan dari kubur, Surga dan neraka keempat berdirinya bahaya adalah mengamendemen seluruh agama, seturuh aturan-aturan beribadah, karena sudah tidak cocok lagi katanya untuk dunia pada saat sekarang ini, maka. Baha'iyah atau pendirinya Baha'ullah memproklamir dirinya sebagai agama baru bukan sekte untuk orang yang kulit merah dan kulit hitam. Di antara tata cara ibadahnya salat itu adalah sembilan rokaat pagi, siang, dan sore dan tidak perlu salat berjamaah. Kiblatnya adalah Israel kota Uka atau Akre. Dan kalau mau haji, khusus laki-laki harus pergi ke sana. Di antara ajarannya, haram memakai hijab. Boleh bergaul laki dengan perempuan meski bukan mahram dan peraturan-peraturan agama Semuanya dirubah menjadi peraturan undang-undang, atau disebut peraturan konstitusi, lebih tinggi daripada peraturan ayat-ayat suci. Di antara misinya, ajaran bahaya adalah mengajak semua umat beragama untuk mengikuti pemikirannya, Muslim. Berceramah kepada Muslim Yahudi, berseramah kepada Yahudi, semuanya mengajak dengan alasan untuk memperbaiki dunia, meskipun isinya adalah merusak ajaran dunia. Ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan pada akhirnya merusak tatanan kehidupan beragama. Banyak beredar. Dan berkembang di Eropa, di Amerika, bahkan di sana dakwahnya mereka terang-terangan. Kurang lebih sekelumit, saudara-saudara sekalian, tentang ajaran-ajaran bahaya, sebagai ajaran-ajaran yang sesat menyesatkan, dijelaskan oleh banyak ulama, seperti oleh Syekh. yang mengajar di Mekah dalam kitabnya Tabsid Al-Aqaid Al-Islamiyah Syekh Hasan Ayyub Rahimahullah Rahmatul Abrar Kurang lebih demikian Mudah-mudahan bisa difahami Sallallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh